Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mesonal di Sang Rival. Kali ini saya berada di pinggir lapangan ya, tepatnya di zona barat laut. Nah, ini kondisi di zona barat laut yang terkini ya. Ini habis proses epoxy ya. Contohnya seperti ini, dia sudah di epoxy ya, sudah kasih glitter juga. Dan ini akses lorong mobil besar. Dia sudah ada penutupnya ya, penutup drainase atau got. Nah, ini kenapa masih ada sedikit genangan air ya, karena ini atasnya masih belum ditutup, masih ketika hujan angin dia akan nyemprot ke arah pinggir-pinggir lapangan. Nah, ini posisi garis gawang Jakarta International Stadium, ini yang untuk corner atau tendangan sudut ya. Nah, ini LED perimeter yang sudah terpasang. Nah, ini area pinggir lapangan lama, dia semakin rapih, semakin bersih ya. Ini contohnya, dia sudah tidak ada puing-puing atau sampah-sampah. Nah, ini juga sama ya, masih ada genangan air karena dia pas di atas rangka atapnya yang belum tertutup. Nah, ini area belakang gawang. Nah, ini area belakang gawang yang ditutup oleh plat besi ya. Ini untuk jalur kabel dan dia dicolok ke panel yang di belakang gawang ini. Nah, ini contohnya. Kita akan bergeser ke arah zona timur laut. Ini kurang lebih panel, kurang lebih ya, semalam sudah saya tanya sama pekerjanya, ada 161 unit atau di atas 150 unit sampai mengelilingi batas area barat daya. Nah, ini juga sama area timur laut, dia habis diepoksi. Dan ini area lorong mobil besar yang di timur laut. Nah, ini area yang habis di epoksi ya. Ini sudah kering.
kita akan bergeser ke arah timur. Nah, ini pemasangannya sampai batas penutup LED ya, LED perimeternya. LED perimeter ini anti air ya, kena hujan tidak apa-apa atau tidak konslet. Nah, ini juga yang di belakang LED perimeter ini sama, dia ada panel listrik juga yang di zona timur, contoh seperti ini. Nah, ini area yang sudah bersih juga dari sisa puing-puing maupun alat-alat material pendukung pembangunan. Nah, ini juga sama, drainase untuk kabel agar tidak menghalangi akses jalan ya. Nah, ini yang di zona Tenggara ya, akses mobil kecil. Nah, ini area zona selatan yang sama ya, sudah bersih juga dari puing-puing. Dan ini growlek. Nah, ini area belakang gawang, zona selatan Jakarta International Stadium. Sama, dia ada panel juga dan ada jalur kabel.
Oke, segini dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.